orang-orang ini pun nggak kenal saya. Nggak kenal ya? Iya. Jadi Pak, saya jelaskan. Ini surat perintah kami, sini sih Pak. Oke. Kami dari Polres Kampar. Dari Sarnakoba, Polres Kampar. Ini surat perintah kami, dari surat tugas. Ini saya Jones, kami owner Koba, bersama tim. Ya, Pak. Ini surat penggeledahan kami, ya, penggeledahan badan atau rumah atau tempat lainnya yang diduga penyimpanan narkoba. Oke. Jadi Pak, kami tadi mengamankan yang pertama ini. Siapa namamu? Siapa? Padri di kamarnya. Sini ya, di kamar ya. Didapat narkotika jenis sabu-sabu yang diduga jenis sabu-sabu itu di mana? Didapat ini tadi. Disimpan di sini. Pada hari ini kami dari tim Osnas Narkoba Polres Kampar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya seringnya terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu, tepatnya yaitu di Desa Petapan, Kecamatan Tambun, Kabupaten Kampar. Berdasarkan itu, kami tim Osna melaksanakan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap tersangka yang ciri-cirinya sudah kami kantongi dan didapat di dalam celana, lipatan celana, dua paket narkotika jenis sabu-sabu, dan pada saat dilakukan penggeledahan didampingi oleh perangkat desa. Celananya, dan celana. Oke. Kemudian setelah itu datang si, terus kita geledah di dekat apa tadi? Dekat tikar, kita dapatkan narkotika jenis sabu lagi. Ya, kita hitung Pak ya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Dua paket, ini tujuh paket kecil, ini tiga paket sedang, didapat di dalam ini. Ya Pak, kemudian ada timbangan digital, kemungkinan ini untuk menimbang sabunya. Terus handphonenya mana nih? Yang kedua. Untuk tersangka kita bawa ke Narkoba Polres Kampar untuk penyelidikan lebih lanjut dan kita jerat dengan pasal 112, 114 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara.